Annyeong, Annyeong Cingu. Balik lagi di channel Orang Gabut. Kalau kalian gabut juga yuk mari gabung sini. Biar kita gabung bareng sesama orang gabut. Nah hari ini, gua mau nge-react video dari beberapa konten kreator yang mampir ke restoran yang lagi viral. Viralnya tuh bukan karena makanannya enak banget atau dekorasinya fotoson estetik. Tapi karena pelayannya tuh jutek dan galak-galak banget. Ya betul itu adalah Karen's Diner. Nggak habis pikir yang makan di situ kok, bisa ya mereka tahan. Ya kan biasanya ada ungkapan pembeli adalah raja. So pasti pelayan tuh ramah gitu ke pembeli. Tanpa banyak bacot yuk kita lihat bareng. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment. Anjing lah, lu par sama gua. Bang, coba ke Karen's Diner. Ini kita mau masuk ke tempatnya, cuma deg-degan juga ya mau masuknya. Booking under Natasha. Baru mulai udah dimarahin. Actually I am. I got 10 million followers on TikTok. Oh my god, yes. Belum apa-apa tapi udah dikatain kasar loh, Wang. Oke. Kasih menu aja dilempar ke lantai. Ini mbaknya di belakang gua ngeliatin serem banget. Oke. Mau pilih makanan di menu aja disuruh buru-buru. I cannot hear anything. Lah malah digedein lo musiknya. Kalau gua udah cabut asli. Kayaknya udah deh, kita nggak jadi konten di sini. IBEN. It's not a hash brown, it's tempeh. Ya kali Mbak Masa mau buang air kecil direkam sih. I think that's my chair. Ya ampun, makanan buat pelanggan lo malah dimakan sama pelayannya. Selamat untuk rekomendasi dapat $50. Jangan lupa follow dan kasih tau gue di next kita harus cobain apa lagi di Aussie. Let's go. Oh wah, yang nyaranin ke situ langsi ditransfer loh. Ini lagi bawa ibunya ke sini. Kenapa nggak dibawa ke restoran lain sih? Iya sih, emang emak-emak lebih galak. Kalian pada tahu kan? Kalau gue sih, walau buat konten sendiri, mendingan jangan bawa orang tua kita ke sini ya. Sama burger bengkel. Datang-datang. Ya kan ini, mah cocoknya juga buat anak muda. Soalnya, kalau orang tua ke sini, takutnya mereka masukin ke hati. Walaupun galak-galak ya, tapi serving time-nya itu termasuk cepet. Ya kan kayaknya menu mereka kebanyakan fast food gitu. Ada di burger. Coba menunya kayak masakan di restoran seafood pasti lamalah. Tapi lihat deh kentangnya ada yang gosong, masih ada kulitnya. Mama mau balik lagi atau enggak? Oh, dari makanan balik. Tadi dari service enggak? Berarti lebih mending take away. Mending take away. Kalau kadang service, buat hati tinggi makan di sini. Tapi gue pros nih sama semua pelayan di sini ya. Selalu jutek itu tuh kan butuh energi yang banyak gitu loh. Iya memang sih kan. Kalau harus cemberut every day energinya lebih cepat terkuras tahu. Oke. Saya itu seumur umur hidup udah mau 60 gitu ya. Untung mamanya nggak sakit hati. Pelayannya juga udah dilatih nggak boleh senyum gitu kali ya. Hanya kita kasih tahu dulu rulesnya kalau mau masuk ke sini nggak boleh emosian juga. Tapi namanya usaha itu harus lihat kultur di mana kalian berada. Itu dia. Indonesia kulturnya apa? Kalau kita makan katakan ya, kayak tadi, memang saya nggak lihat terlalu frontal ya. Misalnya dibuang, plok gitu ya. Wah, kok saya nggak akan datang seumur hidup lagi gitu loh. Untuk menyesuaikan itu kalau di luar kan mungkin iya kayaknya cuman sekali doang datangnya. Sedikit tindakan. Tindakannya. Tindakan. No sara, no shaming, itu udah cukup sih. Menyesuaikan culture di sini. Ya saya ingatkan aja gitu loh. Untuk anak muda mungkin sebaya bayar begitu nggak bisa. Tapi memang benar, saya yakin pasar kaya adalah anak muda memang. Ya memang. Memang pasar kaya anak muda. Iya kan? Oke deh. Ya oke ya.
sukses ya. Dinasehatin tuh sama mamanya. Tapi mukamu jelek banget sih. Nasi alat makan aja dilempar. Ini kok tumben pelayannya yang dikerjain gitu sih? Nularas kena mental, makan di Karen's Dinner. Loh kamu juga kesini loh, tahu kan Kak Nowe? Itulah dulu yang main Omni TV jadi Dilan. Tapi sekarang mah udah gak mirip. Gagal kan, gak ada sinyal di sini. Ada saldo. Ay, gue masa gak ada saldonya sih? Oke, okay, thank you. Orang lain fokus sama pelayannya, gue fokus sama perhatiannya Laras. Pakai tisu kan? Gak ada tisu. Ah, sini. Belepotan. Ayas pasti suka banget sama sosis ini. Kenapa enak? Coba. Ini sosis ayas banget. Ini maksudnya apa sih, bukannya Kak Nowe itu cewek? Cuman emang tomboy gitu kan? Mencrot. Sampai tumpah. Versi terakhir Waiters Karen's Dinner. Takut kualat sama ini lagi nenek. Cuman buat konten neneknya sampah dibawa ke sini, haduh. Yo, neneknya dibawa ke restoran lain atuh biar seneng. Amin. Jangan galak-galak makasihan neneknya. Ulang tahun malah dibawa ke Karen's Dinner. Wong edan iki cucuy. Pelayan Karen's yang mirip artis. Mirip Alwi. Mirip Naura, gayanya sih iya mirip. Mirip Faras, artis siapa tuh? Gua kagak tahu. Mirip Adipati. Buat Adipati Dolken. Nggak lah, cuman sama aja gondongnya. Mirip kata kamu doang. Kalau kataku sih enggak, mirip Nadine. Ya, udah cukup sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.